Tahun 2023 akhirnya menemui hari ke-365-nya. Tidak terasa, banyak hal sudah terjadi dalam satu tahun ini ya, Sobat Amazing. Dan seperti sudah menjadi tradisi umum, akhir tahun selalu dirayakan sebagai bentuk syukur kita atas satu tahun lagi waktu yang boleh kita jalani. Jadi biasa tahun baru itu saya habiskan bersama keluarga, teman-teman, tapi lebih khususnya sama keluarga sih. Jadi quality time bareng keluarga. Aktivitasnya biasa, biasa akhir tahun itu ada gereja. Jadi habis pulang gereja kita makan malam sama-sama, terus mungkin orang tua kasih nasihat sedikit supaya tahun baru itu bisa lebih bagus gitu. Kebiasaan tradisi keluarga ya. Karena beta saudaranya banyak, 10 bersaudara. Jadi tahun ini puji Tuhan bisa kumpul semua di rumahnya orang tua. Itu sewaktu malam tahun baru itu ibadah dulu kan di gereja. Setelah ibadah gereja sampai di rumah itu kumpul-kumpul semua. Nanti setelah kumpul-kumpul tuh ada acara kembang api, bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, makan bersama, ngobrol, sampai tunggu jam 12 malam, nanti ibadah lagi, ibadah bersama. Dan bersyukur untuk tahun ini, sepertinya luar biasa ya. Semua bisa berkumpul, semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga menikmati malam tahun baru dengan penuh sukacita. Mungkin seperti itu. Karena kebetulan saya ini berasal dari Flores, lalu kemudian datang kuliah, sekarang sudah kerja di sini. Lalu kemudian akhir tahun, ya paling rutinitas kami kumpul dengan keluarga yang ada di sini. Kumpul dengan keluarga di Bufu, lalu kemudian ya rutinitas akhir tahun itu kumpul dengan keluarga, berdoa bersama. Ya tentunya mengucap syukur atas segala berkat yang terima dari 2020, akhir tahun maksudnya. Apalagi dari tahun sekarang 2023. Oke, biasanya untuk tradisi keluarga itu biasanya sepulang ibadah itu kita biasanya berdoa bersama, setelah itu makan bersama sembari menunggu ganti tahun. Setelah itu biasanya di tepat pukul 00 itu kita juga tetap doa bersama untuk menyampaikan resolusi-resolusi kita di tahun 2024. Namun sekarang kan posisinya jadi anak kos, mungkin tradisinya hanya berkumpul bersama teman-teman kos, kemudian makan bersama. Momen akhir tahun selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Setiap tahun, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama bersatu untuk menyambut pergantian tahun dengan penuh semangat dan kegembiraan. Tradisi-tradisi khas yang melibatkan pesta, perayaan, dan refleksi menjadi bagian tak terpisahkan dari momen ini. Mulai dari beribadah, mengucap syukur atas tahun ini dan harapan untuk tahun yang baru. Atau hanya sekedar jalan-jalan dan kumpul-kumpul bersama keluarga sembari menanti pergantian tahun. Akhir tahun juga selalu diramaikan dengan acara atau festival musik hingga pesta kembang api.
api sudah menjadi ciri khas detik-detik pergantian tahun. Semua orang akan bersama-sama menghitung mundur sebagai tanda perpisahan dengan tahun 2023 dan siap untuk menyambut 2024. Merayakan akhir tahun tidak hanya menjadi kesempatan untuk bersenang-senang, tapi juga untuk merayakan perjalanan, pencapaian, dan harapan baru yang akan datang. Tradisi merayakan akhir tahun boleh saja berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi ada satu hal yang selalu sama. Momen akhir tahun selalu diiringi dengan doa dan harapan. Harapan untuk tahun 2024 semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa semangat sekolahnya, rajin, sama mungkin itu saja. Kalau harapan mama pribadi ya, itu semakin lebih baik, semakin bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah, dan sukses untuk kedepannya, dan puji Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mama dan keluarga. Mungkin itu saja. Ya, tentunya harapan di tahun mendatang, di 2024, tentu makin banyak rezeki, lalu kemudian semua niat baik dan usaha baiknya selalu diberkati. Serta resolusi untuk tahun yang baru. Untuk resolusi sendiri ya pasti sebagai seorang mahasiswa mungkin di tahun 2024 itu lebih giat belajar lagi, lebih tekun belajar lagi, terus diberikan kesehatan, untuk orang tua juga diberikan kesehatan, dan juga hubungan dengan teman-teman itu semakin baik. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian angka. Mungkin terdengar klise, tapi momen pergantian tahun selalu menjadi momen yang menandai langkah pertama kita ke dalam bab baru kehidupan, di mana setiap kata memiliki makna dan harapan akan berubah menjadi pencapaian. Selamat tahun baru 2024, Sobat Amazing!